kena cari satellite location. Kita kena keluar dulu. Repair. Okay, satellite location sesuatu tempat yang dia tinggi. Kita nak cari okay, kita punya position kita nak cari 867 negatif 64. 867 867 867 867 negatif 64. Ah, sini. Kita kena terus kat sini. 867. Sikit. Okay, kita kena stick pada posisi ni sampai kita dapat negatif 614. Negatif 614. Okay, nampaknya kita dah jumpa atas pulau. Ah, so nampak hijau-hijau tu. So dipercayai inilah lokasi yang kita cari. Alright. Kita nak kena pakai kita punya helmet. Jom turun. Right, inilah dia. Turun. Pakai lampu kita. Oh, cuaca teruk ni. Kita kena naik atas. Tandanlah dia boleh cuaca teruk kan time ni. Ha, itu dia. Satu satelit yang kita cari. Kita scan. So lagi dua. Kita perlukan lagi dua. Okay. Nanti sekejap eh. Aku tengok ada dalam YouTube dia boleh tunjuk dia ada satu lagi satelit. Mungkin kita boleh Allah Allah Allah. Ni apa hal aku tak boleh gerak. Dah lah dah, tunggu pergi. Boleh scan? Tak boleh scan. Okay, jom. Turun. So, kita nak cari another satellite. Oh, kat sini pun ada pokok ais. Okay. Tapi aku rasa kita ada berlambak-lambak kat sini. Tunggu sekejap. Belah sini. Kita ada banyak. So tak payah risau. Yes. Okay, so sekarang ni kita cari lagi satu satellite. 1152 F1
1152. Eh, oh, salah. Alamak, 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 alamak. Oh. Oh, woi, aduh, hai. Ah, sudah. Aduh, aku tak ter... Jap. Macam mana dia kena buat ni? Jap. Pilot module. Hai. Okey, dia pergi belakang. Aduh, hai, ini pun tak ada masuk pula aku. Mana ni? Aduh. Boom. Macam mana aku nak buat ni? Mana bang? Hah. Simpan dulu. Aku nak tak nak kena agak berenang ke sana lah. Ada choice. Kau tak ada choice bang. Pakai benda ni lah. Bateri. Sedih. Tak ada apa lah. Kena ambil ni semua. Aduh. Sekarang ni aku tak tahu kalau kita boleh hidup ke tak boleh hidup. Hoi. Bapak jauh aku cakap lu.
Aku tak tahu sama ada kita boleh hidup tak boleh hidup, wallahualam eh. Ini adalah perjalanan paling jauh sekali menggunakan sea glider. Dan macam yang korang tahu, sangatlah bahaya. Kita terpaksa tinggalkan kita punya si truck dekat sana sebab dah stuck. So aku kena buat satu ke si truck. Lepas tu datang balik untuk ambil aku punya yang belakang tu. Nasib baik ada sea glider. Kalau tak kena berenang. Sedih betul. Juga kita kena buat satu lagi. Dangerous weather approaching. Seek shelter. Bising ah. Aku dah hilang satu kepala kereta api ya. Ini apa benda? Si truck telefon macam mana? Tak faham aku. Inilah kapal kita yang baru. Kau boleh tukar. Kau ada cas. Tidur dulu. Betul ni. Jauh. Alright. Okay. Tak apa. Kita minum air sikit. Malam. Mana kapal angkasa kita? Kapal angkasa pula. Kapal selam. Now kita nak pergi balik pergi tempat tadi. Mana punya si truck?